gimana sih bang? Jadi kita lagi pengawasan imigrasinya di apartemen Aston. Terus kemudian ada salah satu pemain negara asing yang belum tahu identitasnya, coba melarikan diri. Kemudian dia bersangkutan lompat dan akhirnya ditemukan oleh warga di sini. Pas kami datang dia lari, belum tertuju ke unitnya, tapi pas di lobby dia langsung lari. Itu lari dugaannya nggak ada dokumennya atau gimana sih bang? Nah itu harus kita dalami lagi tuh, kita apa-apa karena kita harus lakukan pemeriksaan. Nanti dia bersangkutan dibawa ke mana dan langkah selanjutnya apa bang? Saat ini kami akan bawa kantor imigrasi untuk melakukan pemeriksaan secara jelas mengenai detail yang ditemukan oleh yang bersangkutan.